Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja adalah milik Allah Rabbul Alamin yang menghidupkan dan dia juga yuhyi wa yumit dan yang mematikan. Yang telah takdirkan bahawa manusia yang hidup sampai hari ini akan mengalami beberapa alam insyaAllah. Yang kita hormati tuan rumah, keluarganya dan semua jemaah yang selalu ikut kuliah-kuliah di sini. Tujuan kita adakan majlis ilmu adalah semata-mata untuk menambah kefahaman kita terhadap agama kita yang berasaskan wahyu Al-Quran dan juga apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pandangan pendapat fulan bin fulan, kerana tidak ada siapa yang lebih kenal apa itu Islam daripada Allah sendiri yang memilih Islam sebagai agama bagi kita. Dan Allah telah berfirman, "Ayyuma akmaltu lakum dinakum." Sesungguhnya saya Allah telah sempurnakan agama ini untuk kamu. Dia punya, dia yang sempurnakan. "Wa atmamtu alaikum ni'mati," dan dia telah cukupkan segala keperluan kita di dunia ini sampai di akhirat. Jadi apa masalah yang kita hadapi dalam dunia yang sementara sampai di alam kubur sampai di akhirat telah dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya. Yang tidak sepatut diragui, tidak sepatut lagi kita percayakah, tak percayakah, kita mesti yakin kerana itu yang Allah berfirman. Bahawa yang hidup mesti berakhir dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Lalu Allah ingatkan kita lagi bahawa agama Islam yang Allah telah pilih untuk kita, telah sempurnakan untuk kita. Dia kata, siapa yang selain, selepas itu siapa yang pilih selain Islam. Kita kadang-kadang banyak adat, banyak pandangan. Kita mesti layan pandangan pendapat, tepikan wahyu Allah dan sabda Nabi. Maka akhirnya Allah kata, falain yuqbal min. Artinya Allah tak terima. Dia hanya terima apa yang dia wahyukan. Selain daripada apa yang dia wahyukan, dia tak terima. Sebalik dari wahyu ialah nafsu. Nafsu datanglah pandangan pendapat. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Dan Allah jelas pada kita supaya kita tidak mengeluh, tidak menyesal di hari kemudian, tidak salahkan siapa. Di hari akhirat, kita semua akan rugi. Kerana apa? Kita telah menolak wahyu dan kita utamakan pandangan, pendapat, adat, istiadat. Dan kita tinggalkan agama yang Allah redha. Raditu lakumul Islam madina. Yang Allah redha hanya satu, Islam. Jemaah yang kami hormati, bila sebut redha, artinya kita terima hakikatnya apa yang Allah takdirkan pada kita. Kita tidak mahu benda yang buruk berlaku. Tidak siapa ingin sesuatu yang buruk berlaku. Kita ingin semua yang baik, yang terbaik. Tapi selepas kita ikhtiar untuk yang baik, berlaku sebaliknya. Contohnya kita yang hidup tak bersedia nak mati lagi. Walaupun kita tahu mati mesti berlaku. Ya. Semalam ada kematian satu jemaah isterinya. Yang jemaah-jemaah kita. Ya, benda-benda yang tak dirancang. Kematian susah nak rancang. Ya. Nak rancang untuk esok, lusa, itu senang. Nak rancang nak pergi Mekah, Medina, nak pergi umrah haji boleh. Tapi mati itu umumnya tak siapa merancang. It caught by surprise, orang kata. Jadi, Nabi kita Muhammad SAW mengajar umatnya supaya selalu bersedia menghadapi hakikat itu. Saya akan bawa satu buah hadis, kemudian kita akan bincang tentang alam yang kita telah lalui. Secara tak langsung, kalau saya boleh ringkaskan, sebelum Allah jadikan kita, Allah telah jadikan roh kita. Sebelum jasad dijadikan, roh sudah ada. Sebab itu kita ada di dalam alam arwah namanya.
Kerana the plural of ruh ialah arwah. Alam ruh. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kalian? Ruh semua jawab, bala, na'am, ya Rasul, engkau adalah Tuhan kami. Kerana di alam ruh tidak ada yang tak muslim, semua muslim. Semua bersih dan suci. Semua beriman. Lepas itu Allah pindah sebahagian daripada ruh di alam ruh kepada alam rahim ibu kita. Telah kita lalui. Waktu di alam rahim, bila ditiup selepas 4 bulan, seseorang wanita hamil, ya, sudah membesar, tapi belum ada ruh. Dia ada satu daging, daripada air mani, kemudian darah, kemudian daging, ada tulangnya, daging lagi. Tapi belum ada ruh. Sebab itu kalau orang ada problem, that is the best time lah. Kalau you nak abort, sebelum ada kehidupan. Ada tumbuhan, belum ada kehidupan. 4 bulan, Allah perintah ditiupkan ruh. Ketika itu, baru kita namakan satu kehidupan. Baru hidup. Selepas itu Allah tanya, alastu bi rabbikum. Masih Allah tanya, bukankah saya Tuhan kalian? Semua mengaku, ya, kami menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Sebab itu Nabi kata, qulu maulud yulad ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di atas bumi ini fitrah, bersih. Ya, semua bersih, suci. Tak kira roh hitamnya, orang hitam ke, orang putih ke, Arab ke, Melayu ke, Cina ke, India ke. Ketika itu, sebab itu bila baby keluar, kita tengok dia, suara dia tangisan lebih kurang sama. Ya. Kalau kita tak tengok warna dia, kan, dia menangis sama saja. Dan memang ya, semua orang tengok baby happy. Ya. Tapi baby menangis. Kita happy, dia menangis. Ya. Dia menangis kerana kelaparan. Kita keluar air mata juga kerana kegembiraan. Dua jenis air mata. Yang susah kerana kelaparan dan yang happy pun keluar air mata. Ketika itu semua masih alhamdulillah. Tidak ada dosa, masih dalam fitrah. Dan sebelum akil baligh, semua anak-anak fitrah. Ya, adalah salah kita hina anak orang lain. Imam anak India kan menggali, itu semua dalam keadaan fitrah bersih, tak berdosa. Ya. Adalah salah juga kita kata, itu anak kafir, tak boleh. Anak kafir pun tak boleh. Pasal Nabi kata, kullu maulud yulad ala fitrah, semua dilahirkan dalam fitrah. Hanya suasana nanti akan mengubah anak itu. Macam kita juga ya. Anak kita pun berubah kerana suasananya. Kalau kita lalai, overconfident, kita ingat asal dia anak Islam selamat, belum tentu. Nanti dia besar dengan suasana yang lain, satu hari kita terkejut. Dia kata, mama, papa, I don't believe in Islam anymore. Jangan susah semayang, saya tak percaya lagi. Berlaku, sekarang dah berlaku. Ya? Dan sudah pernah berlaku sebelum ini. Ini sebagai peringatan. Ya? Lepas tu kita di dunia ini, alam dunia, alam ketiga, alam pertengahan, alam wasat. Sebab itu Allah kata, wa kadzalika ja'annakum ummatan wasata. Siapa yang hidup di dunia ini, dijadikan umat wasat. Artinya kita akan jadi saksi. Lalu selepas ni semua akan menghadapi hakikat. Dunia tidak kekal, akan mati. Bila kita mati, di mana kita pindah? Kita pindah ke alam awalnya kubur. Habis soal kubur, kita terus dipindahkan ke suatu suasana yang dinamakan alam barzakh. Barzakh artinya dinding. Dia tak balik dan dia tak ke depan juga. Ya. Lepas daripada barzah, barzah is the platform lah. Ya, is a stopover
untuk the eternity life, al-akhirah. Sebab itu kita namakan akhirah. Lepas itu dah tak ada yang akhir. Yeah, it's an everlasting life. Saya baca suatu hadis dari Abi Hurairah. Inna Allah khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam thumma stawa ala al-arsy yawmus sabi'. Wa khalaqa turbat at-turbati yawmus sab wa qala fiha jibal yawmul ahad wa qala sajara yawmul isnin wa qala makruha yawmul thulasa wa qala nur yawmul arba'a wa basa fiha dawwab yawmul khamis wa khalaqa adam ba'da al-'asr min yawm al-jum'a akhir al-khalq min akhir as-sa'a jum'a fima bayna al-'asr ila al-layl khalaqa min adim al-ard bi ahmariha wa aswadiha wa tayyibiha wa qabisiha min ajli zalika ja'a Allah min adam tayyib wal qabis. Hadis ini riwayat Abu Daud dan Nasa'i, hadis sahih, yang mana Abi Hurairah mengatakan sesungguhnya Allah telah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. 6 hari bagi Allah tak boleh dibandingkan dengan bandingan kita. Ya. Macam hari akhirat Allah panggil yaumul akhirah. Hari akhirat hanya berlaku 1 hari. Pengadilan semua 1 hari saja. Yaumul akhirah. Dia kata ayyamul akhirah. Dia tak kata hari-hari akhirat. Yaumul akhir. 1 hari. Semua manusia diadili dalam 1 hari. Tetapi 1 hari ketika itu sama dengan 50,000 sana fil 50,000 tahun. Cuba kita bayangkan. Ya. Kita hidup berapa lama? Tak sampai 1 hari di sisi Allah. Macam bangun tidur itu saja. Sebab itu tidur itu latihan untuk mati. Kalau siapa pas tidur, tak bangun lagi. Ya. Kita yang duk bangun ini pasal tak pas lagi. Laisan tak pas lagi. Kalau dah pandai tidur, tak bangun lagi lah. Ya. Nah, Nabi ingatkan kita, Allah jadikan langit, bumi dalam 6 hari. Harinya jangan kita gunakan kiraan hari kita ya. Saya jelaskan apa yang disebut oleh Nabi. Hari ketujuh dia beristawa. Bagaimana itu Allah lebih tahu. Dia beristawa alal arsh atas arshnya. Tak pernah orang kata arsh Tuhan di bawah. Tak ada. Memang dia layak tempat yang tinggi. Sebab itu dia turun. Wahyu turun. Dia hanya turun bila dia ada di atas. Kalau bawah kita tak kata turun lagi. Bukan. Atas rumah turun ke bawah. Dia mesti begitulah segi logiknya. Bila kata atas, ala kita tahu dia di atas. Bagaimana atasnya kita tak boleh tanya. Atas macam rumah kita di atas ke, rumah flat punya atas ke. You tak boleh bayangkan. Tapi you tak boleh nafikan kalimah atas. Ya. Kaifiatnya majhul. Caranya Allah saja yang tahu. Layak bagi dia. Hanya Allah kata, laisa kamitsli syai'un, dia tak serupa dengan makhluknya. Ya. Kemudian Allah jadikan tanah. Nah, mula. Dia cerita bumi, langit. Kemudian dia cerita tanah. Tanah dijadikan pada hari Sabtu. Di dalam tanah ini ada macam-macam makhluk. Kemudian Allah Subhanahu jadikan bukit, gunung, ganang hari Ahad. Sebab tu orang suka naik gunung ke apa pun hari Ahad. Hari cuti kan. Barulah nak naik bukit, naik gunung. Allah jadikan pula pokok-pokok pada hari Isnin. Ini apa yang cerita oleh Nabi. Kemudian Allah jadikan benda yang tak elok. Allah juga jadi. Benda-benda yang tak elok, yang haram kah, Allah juga jadi pada hari Selasa. Hari apa?
Hari Selasa. Hari apa? Hari ini hari apa? Selasa. Sebab itu kita kena buat macam-macam benda yang baik pada Selasa. Kerana yang buruk pun Allah takdirkan Selasa dia jadikan. Pada hari Rabu Allah jadikan cahaya. Pada hari Khamis Allah jadikan semua makhluk yang lain. Binatangnya, ikannya, semua makhluk-makhluk yang lain yang hidup dijadikan hari Khamis. Kemudian pada hari Jumaat Allah jadikan Adam. Adam adalah makhluk yang terakhir. Walaupun kita makhluk yang terakhir, tapi Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dijadikan oleh Allah dengan seindah-indah sebaik-baik makhluk. Terakhir tapi yang tercantik. Bila Allah jadikan, Allah jadikan Adam apabila masuknya waktu asar, mula. Dimulakan ciptaannya bila masuk waktu asar. Hari Jumaat. Kemudian pada hari itu juga, Allah Rabbul Alamin masukkan Adam ke dalam syurga. Pada hari itu juga, Allah Rabbul Alamin takdirnya dia keluar dari syurga. Dan pada hari itu juga, bila dia turun ke bumi Allah untuk jadi khalifahnya, Allah Rabbul Alamin takdirkan dia, dia minta maaf, ampun, Allah terima taubatnya. Pada hari itu juga, Adam wafat. Pada hari itu juga, kiamat akan berlaku. Sebab itu datang Jumaat, Rasulullah galak umatnya buat macam-macam kebaikan. Kerana mungkin Jumaat itu adalah Jumaat yang terakhir. Tak ada Jumaat yang lain lagi. Kiamat akan berlaku. Lalu Rasulullah menceritakan kesemua yang berlaku ke Adam dari asar sampai maghrib. Tengok, berapa lama ya. Hari itu dia jadikan saat masuk asar, Allah ciptakan Adam. Lepas itu Allah perintah Adam masuk ke dalam syurga. Takdir Allah jadikan Hawa di hari itu juga. Kemudian dia langgar perintah Allah. Dikeluarkan daripada syurga pada hari itu dan sebelum maghrib. Semua berlaku antara asar dan maghrib. Cuba kita bayangkan, semua berlaku dalam saat asar dan maghrib. Bukan, sangat ya pendek waktunya. Hidup, mati, semua pada hari Jumaat, asar dan maghrib. Lalu Nabi ceritakan lagi, bila Allah Rabbul Alamin nak jadikan Adam ini daripada tanah, tanah yang Allah takdirkan adanya, tanah putih, tanah merah, tanah hitam, ada tanah yang busuk, ada tanah yang wangi. Thailand banyak produce beras wangi. Malaysia belum ada lagi. Kita hanya ada beras saja. Tak tahu kenapa tak wangi. Ya. Kalau kita lalu Subang kadang-kadang, kawasan Subang dia one part, memang dia bau busuk. Ya. Kebetulan, kawasan itu, bumi itu, tanah itu memang busuk. Ya. Bukan kata dia nak busuk, Allah takdirkan jadi busuk. Yang busuk pun Allah jadi. Setengah manusia pun begitu. Kita punya body pun berlainan. Ya. Setengah orang tak apa pakai atar, tak apa pakai sabun, dia boleh mandi biasa. Tapi wangi. Setengah orang dia spray sini, spray sana, dia campur dengan atar, lagi busuk. Kebetulan dia tanah busuk banyak. Kenapa nak buat? Kita tak boleh hina orang kerana itu. Ya. Allah jadikan manusia ini asalnya dari tanah merah, tanah hitam, tanah putih. Sebab itulah
keturunan Adam alaihissalam semua teknik color. Ya. Asal-usul gitu. Dia punya campuran sudah ada. Hanya kebetulan siapa yang lebih ke hitam-hitam sikit dia. Kita ini langsat-langsat punya dia lebih sikit. Nak kata putih, orang putih tak mengaku kita putih. Dia punya putih lain, kita punya cerah lain. Kan? Dia anggap kita ini ASEAN. ASEAN tak boleh jadi putih. Bukan orang putih. Orang kuning dia panggil kita. We are from the yellow river, dia kata. Kalau China, dia kata yellow river punya orang. Ala kulli hal, yang penting di sini, Islam mengajar kita terima hakikat kita semua asal dari Adam dan Hawa. Satu family. Yeah. Semua adik-beradik. Takdir Allah, Allah jadikan kita bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Bukan untuk menghina antara satu dan lain. Seperti mana dalam surah Hujurat Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Cantik. Islam mewakili semua bangsa dan kaum. Allah kata, saya jadikan kamu daripada Hawa, ada Adam dan Hawa. Takdir Allah jadikan kita bangsa dan suku-suku kaum. Bagi bukan untuk kita bergaduh, mengatakan saya lebih baik daripada engkau. Macam syaitan kata dia lebih baik daripada Adam, itulah menyebabkan syaitan itu dilaknat oleh Allah. Kita pun tak boleh kata, saya lebih baik, Arab lebih baik, bukan Arab. Saya lebih baik daripada orang lain, tidak. Walaupun kita ada rasa itu kadang-kadang, jangan main-main itu Said. Said tak boleh kahwin kecuali Syarifah. Siapa kata itu? Kita yang cakap. Tapi Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum, orang paling baik di antara kamu ialah orang paling bertakwa. Dan takwa tak ada warna. Takwa tak ada rupa, satu sifat. Sifat yang menjadikan kita manusia yang baik, yang selalu suka yang baik, hormat yang baik, ya, cakap yang baik. Nah, sebab itu orang Islam bila nak cakap kena hati-hati. Kalau tak Islam dia nak cakap apa, terserah dia tak Islam. Kita orang Islam, kita kena hati-hati bila nak cakap. Jangan hina mana-mana bangsa, jangan hina mana-mana makhluk, kerana semua bangsa Allah yang jadi. Ya. Sebab itu, mudah-mudahan kita semua faham ya, hakikat kita dulu. Allah takdirkan dia hidup, kita pun hidup. Lalu Allah bagi pilihan. La iqra fid din, tak ada paksaan dari agama. Sampai satu ketika, Allah kata, wahadainahun najani, saya tunjuk kamu dua jalan, kamu pilih. Dia tak mau paksa kita. Kerana di kalangan umat Islam, ada lagi beberapa kumpulan yang mempunyai kepercayaan yang berbeza. Ya. Satunya yang kita kenali dengan orang Islam yang percaya tentang kuasa Allah, tetapi dia kata bila Allah jadikan kita bagi kebebasan pada kita, dia tak ada kuasa lagi. Kita yang menentukan masa depan kita. Kita yang tetapkan kita nak masuk syurga ke neraka, ke nak buat baik ke nak buat jahat, Tuhan tak terlibat. Kumpulan ini kita namakan Qadariyah. Qadariyah dia kata, semua yang dibuat oleh kita tak ada kaitan dengan Tuhan, kita yang buat pilihan, kita yang bertanggungjawab. Boleh terima tak? Logiknya ada tidak? Ada tak logiknya? Boleh faham tak? Apa yang kita buat, jangan kait dengan Tuhan. Saya nak makan, saya tak makan. Saya nak biar diri aku sakit, saya nak sehat. Itu semua saya buat keputusan. Saya nak masuk neraka, saya nak masuk syurga, itu pilihan saya. Ada betul tak? Segi logiknya ada tak? Ada sedikit. Nah, saya cerita yang kedua. Jabariyah. Jabariyah pula kata, kita tak ada kuasa. Semua kuasa milik Allah.
Dia yang maha ber. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada ayat kata Allah maha berkuasa. Sebab itu saya kalau tak sembahyang, jangan salah saya. Saya kalau curi, jangan salahkan saya. Saya buat maksiat, jangan salahkan saya. Saya tak ada kuasa. Allah yang gerakkan saya. Faham ya? Faham tak? Anak kita dia curi barang kita. Jangan salah saya, abang. Allah dah takdirkan saya curi. Mana saya ada kuasa? Kalau Allah nak hentikan, saya boleh. Dia yang gerakkan tangan saya. Bukan. Untuk buka wallet. Saya minum arak. Dia yang gerak hati saya. Buka mulut saya. Pun masuklah arak. Saya tak ada kuasa. Allah maha berkuasa. Ada betul tak betul? Pada satu segi ada betul tak betul? Ada betul. Memang dia ada kuasa. Manusia pun telah diberi kuasa. Tapi di waktu yang sama, Allah bagi panduan. Allah dah bagi tahu, Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha'. Katakan ya Muhammad, Allah Tuhan yang memiliki semua kerajaan, semua kekuasaan. Tapi Allah kata, saya bagi kepada siapa yang saya suka. So, dia jadikan manusia, dia bagi kuasa pada manusia untuk memilih. Tapi jangan nafi kuasa Allah. Sebab itu kadang kita pilih lain, Allah takdir lain. Berlaku tak? Berlaku tak? Berlaku. Kita dah 20 tahun, okey lagi. 30 tahun, okey. 40 tahun, tak ada jodoh lagi. Doa lah. Ya Allah, jodohkan saya. Tapi silap. Kita punya doa tadi tak terlalu khusus, umum. Allah takdirkan kita jadi nombor tiga. Apa yang jadi? Kita lupa, kita nak jodoh kan? Kita lupa nak jodoh yang nombor wahid kah? Lupa nak sebut. Kita nak jodoh saja. Allah takdirkan jodoh. Yang datang jumpa kita lepas tu, yang datang cerita kata dia berkenan dengan kita, orang yang sudah ada dua. Nak tambah tiga. Atau yang tiga, nak cukup kota. Kuasa Allah itu kerana kita dah berdoa kan. Takkan nak tolak. Kan? Contoh sajalah. Bukan bagi hin-hin kita. Contoh saja. Kita kata nak kerja. Tak ada kerja berdoa. Nak kerja. Lupa kita nak doa, ya Allah, bagi saya kerja yang halal. Kita lupa nak sebut itu. Tiba-tiba dapat satu kerja. Kerja yang kena dedah tak aurat. Dia tak mau tutup-tutup ni. Dia nak buka-buka punya. Dia kata ni tak menarik kalau tutup-tutup ni. Korang tarikan. Ini syarikat-syarikat menarik orang. Kena lawa-lawa. Tak boleh tutup aurat. Datang kerja ke tu. Ini waktu kerja tak boleh berhenti-berhenti. Semayang-semayang tak ada, dia kata. Rezeki ada, tapi kita lupa, ya Allah, bagi kita kerja yang halal. Ini sebagai contoh. Kita nak kawan, lupa nak minta, ya Allah, temukan saya dengan kawan-kawan yang baik. Kita lupa nak minta begitu. Akhirnya dapat macam-macam kawan. Kawan itu macam-macam rojak ada, akhirnya kita pun pening kepala. Dapat kawan tipu kita, dapat kawan nanti pinjam duit kita hilang. Macam-macam kawan yang kita jumpa. We must be very careful. Tapi ini takdir Allah. Siapa yang hidup sekarang, ada niat nak mati esok tak? Ada niat tak? Belum ada niat kan? Sedangkan Allah dalam Quran dah ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu taqallahu wartanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang beriman, perhatikanlah dalam diri kamu, apakah kamu telah siap untuk hari esok kamu. Our esok is not hari Rabu.
Di sisi Allah esok hari kiamat. Tapi kita anggap esok Rabu, Lusa, Khamis. Bukan kita tak boleh ingat pada mati. Nabi mahu kita ingat kepada mati kerana ingat kepada mati dapat menjadikan kita manusia yang lebih bersedia. Tapi mesti mati. Bila kita mati, apa yang berlaku? Saya bawa beberapa ayat lagi dan hadis. Di antaranya Allah berfirman, "Thumma amatahu faakbara. Thumma iza syaa ansyara." Dalam surah Al-Abasa, Allah berfirman, kemudian dia, Allah, yang mematikannya dan memasukkan ia ke dalam kubur. Yang matikan kita siapa? Allah. Tapi di waktu yang sama, Allah beritahu, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah beritahu, وَلَا تُلْقُ بِأَيْدِكُمْ إِلَى تَحْلُقَ. Jangan bunuh diri. Itu berarti kita nak matikan diri kita. Tidak mengikut takdir Allah. Tapi nanti orang kata, itu takdir lah. Allah yang takdirkan saya mati bunuh diri. Nah, kita jangan salahkan tangan. Allah jadikan kamu. Dan dia beritahu, jangan bunuh diri. Kalau you bunuh diri, you jangan salah Tuhan. Itu haram. Itu yang kata, haram Allah. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهِ. Jangan bunuh diri yang Allah haramkan. Sakit bagaimana? Sabar. Terima. Reda. Allah bagi pahala. Sabar. Dia datangnya ujian. Kalau tak ada ujian, bukan sabar. Bukan. Senang orang kata sabar, sabar. Kita pun selalu kata sabar, sabar, sabar. Kena uji, hilang sabar. Baru kita tahu apa itu sabar. Sabar itu bukan ucapan. Ini adalah satu sikap yang sangat mulia. Watawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kan kita tahu. Allah dah beritahu. Dalam kita nak buat baik, nak cakap yang baik, kena sabar. Kerana orang yang nak terima, kadang-kadang ambil masa. Orang nak berubah, ambil masa. Kita sendiri pun bukan senang berubah. Ya, satu ketika kita pun orang cakap macam-macam, kita boleh dengar saja, tapi tak berubah. Itu yang kadang-kadang bapak pun darah tinggi, mak pun darah tinggi. Ya. Pas saya semalam bagi satu kuliah, mengajar anak-anak perfecting my solat, 2 minggu yang lalu telah saya buat untuk secondary school student. Ya. Alhamdulillah, ini primary. Oh, primary itu satu ujian. Ya. Pasal apa? Yang secondary kita cakap dia dengar. Primary kita cakap dia cakap. Sama-sama cakap, bukan? Oh. Bila kita nak disiplin sampai saya ingat pembantu ya, ada 6-8 orang, dia nak disiplin yang primary itu ada sampai kena tendang. Budak-budak itu dia punya aktif tu luar biasa. Dia punya freedom yang dia dapat, kan? Dia boleh, you cakap, dia tak dengar. You disiplin sini, you kalis saja, dia ambil kaki tendang. Kena sabar tak? Tak sabar, kita tendang dia balik. Jadi kita belajar tendang-menendang. Kita kena sabar sebagai orang tua, kan? Dia tendang, taklah sakit sangat. Kita tendang, patah kaki dia. Tak sama, kan? Kaki kita, kekuatan kita dengan dia tak sama. Tapi we have to have extra patience. Bila saya ada soal jawab, Allah saja yang tahu. Soal jawabnya time, berpuluh budak angkat tangan. Tak larat, tak layan. Budak-budak primary ni, dia suka tanya. Itu yang kata generation Y. Ini Y kecil. Ya. Nanti kita akan buat satu majlis, Y besar. Orang besar pun kena tanya yang kecil balik. Kenapa you buat begini? Kenapa you tak buat ini? Kita pun kena tanya dia balik. Selalu dia yang tanya kita. Bapak, kenapa begini?
ayah kenapa begitu, ibu kenapa begitu, kita pun tak boleh nak jawab. Tak sempat nak jawab, dia dah tanya satu lagi. Kena sabar. Kan? Ini sebagai contoh. Pertama, Allah beritahu, dia yang mematikan, dia yang memasukkan kita dalam kubur, dan dia yang akan kembalikan kita bila sampai masanya. Dia akan hidupkan kita balik. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir, cerita kubur. Manusia ini mudah lalai dengan kesenangan, dengan kemegahan. Kita ini kalau korang di dunia ini, kita korang lalai. Kelalaian ialah kerana kemegahan, kelebihan yang Allah bagi. Sehingga kita dah lupa. Lupa apa? Lupa kubur kita. Itu yang dikatakan oleh Ali. Yuhibbun al-qusur yansun al-qubur. Kita suka hidup di rumah besar-besar, villa-villa, palace. Memang itu hasrat. Bukan tak boleh ya. Nabi izinkan kalau umat itu mampu hidup dalam rumah besar yang lapang, naik kenderaan yang bagus, silakan. Bukan tak boleh. Nabi izinkan supaya kita rasa nikmat Allah, syukuri nikmat Allah, dan guna nikmat Allah untuk mengabdikan diri pada Allah. Boleh. Tapi, Al-Hakumuttaka sur hatta zurtumul maqabir. Jangan sampai terlebih-lebih sampai megah, angkuh, sombong. Tak ada masa untuk mengaji, tak ada masa untuk baca Quran, tak ada masa untuk solat, tak ada masa buat kebaikan. Sibuk dengan kemewahan hidup. Sampai-sampai ke kubur. Berarti sampai mati, tulit. Ingat, Allah ingatkan kita lagi kan? Thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Allah beritahu, ingat. Bila kau balik pada Allah, banyaknya Allah bagi, banyaknya soalan Allah. Sebab itu ada umat yang masuk syurga cepat. Selepas Nabi-Nabi dah masuk, dia dah sampailah pintu syurga. Sampai malaikat pun tanya, bagaimana ya? Kalau ikut queue itu, you kena dihisap dulu. Jadi kata mereka, tak ada apa nak hisap, tak ada apa pun. Kami tak ada barang. Travel very light. Macam kita travel lah kan. Nak pergi mana? Bandung. Waktu pergi, satu bag. Balik, tiga bag. Kan? Nanti custom tanya, ada beli apa-apa? Tak ada, tak ada apa-apa. Sikit-sikit saja. Sikit-sikit, tiga bag. Kalau banyak, Allah saja yang tahu. Boleh tak kita ada extra bag? Bukan tak boleh. Tapi jangan lalai. Kerana setiap yang Allah bagi, dia tanya. Saya kasih ini, saya kasih ini. Bagaimana kamu gunakan? Kamu bersyukur tidak? Ya, kamu guna untuk jalan Allah tidak? Atau you guna untuk melalaikan kamu? Macam barang lagi. Kita ada barang macam-macam di rumah. Kan? Hiasan ini. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Bukan tak boleh. Kalau you rasa, you ada waktu. Tapi kalau kita orang terlalu cinta pada benda. Kalau banyak barang, banyak tak kerja? Banyak kerja tak? Banyak kena jaga tak? Banyak. Kalau rumah yang kurang barang, senang tak kerja kita? Senang tak? Bangun saja, alhamdulillah. 10 minit round selesai kerja. Ini kalau banyak barang, ini nak jaga, itu nak jaga. Okay. Bukan tak boleh. Semua boleh. Tapi jangan sampai melalaikan kita sehingga kita masuk ke liang lahat. Jangan. Because bila masuk sana, tak boleh bawa semua ini. Nampak tak Allah nak tunjuk kita? You turun sana, tak boleh bawa apa pun. Sebab itu zaman dulu, berlaku zaman dulu. Bukan zaman kita, alhamdulillah. Zaman dulu, orang tak takut orang mati.
Pernah sampai berlakunya orang yang tanam orang yang mati ini, kebetulan yang tanam ini perempuan yang lawa, cantik. Dia dah masuk kubur, dia tanam. Tapi kerana orang yang berurusan tu bila mayat dah masuk, boleh lagi buka wajahnya kalau orang nak tengok the last look. Selepas tu tutup, ditambut. Bila orang balik malam, tukang yang tanam dia tu korek balik. Dia tertarik dengan kecantikan perempuan. Dia berzina dengan dia. Ini orang dulu. Dia jahat luar biasa. Berani luar biasa. Mayat-mayat, tak ada siapa nak. Dia pun tak boleh dakwakan dia lagi kan. Malam siapa nak pergi ke kubur? Kita kalau malam-malam tak payah pergi lagi dah kan. Kita takut benda yang tak ada. Dia ada-adakan, ada hantu siapa? Kalau ada hantu, hantu kita yang buat. Berlaku. Ada pula orang yang bila tanam, kesian tengok orang itu dah harta, tanam dengan dia punya harta, dengan emasnya, rantai dia. Orang yang tanam nampak, bukan? Habis orang dah keluar semua, malam hari dia korek balik, dia ambil rantai dia. Kita takut. Takut nanti dia pula cari kita. Bukan? Sebab itu bila Cina ada kematian, semua kain baju dia, dia tak pakai lagi. Dia takut. Takut nanti you pakai, dia datang balik. Kenapa you pakai baju aku? Oh, ini susah juga kan? Nasib baik kita tak ada masalah. Okay. Macam orang kata lah, kalau isteri kita yang kita sayang, kita dah bagi dia macam-macam batu, macam-macam berlian, dia kata, diamond is forever. Mana forever kan? Kita pakai-pakai, kita mati. Agak-agak, dia nak biarkan, ya, dia nak biarkan diamond tak sekali tanam. Dia bila mandi habis sekali, dia bersih semua sekali. Dia simpan. Lepas kita dah habis, takdir Allah ada lagi, rezeki dia, dia masuk lagi jadi bau. Boleh tak boleh? Boleh. Bukan. Tapi ini bukan sebarang batu. Batu yang memang luar biasa. Bagi yang pertama, the first lady. Sekarang dia pasang kepada jari lain. Kalau orang yang ada percaya kata, dia boleh datang balik, tak mau pakai. Ini cincin dari mana ni? My first lady. Jangan. Ambil yang bau. Agama ajar kita, jangan takut. Bahagian dia, dia dah dapat. Ini bahagian kita pula. Bukan. Kalau kita pula mati, bahagian orang lain pula. Kerana turun ke kubur, semua ini tak berguna. Mubazir. Sebab itu orang-orang agama Sikh ini, kalau kita tanya, di mana kamu tanam mayat kamu? Dia kata, kami lebih suka supaya mayat itu dibakar, jadi abu, kemudian dilepaskan dalam sungai atau laut. Kerana bumi ini untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Tak payah kita cari tanah untuk orang mati. Orang mati, hantar ke sungai. Bakar jadi abu, hantar senang. Bumi ini bagi orang hidup. Tengok Singapura dah buat. Banyak tanah perkuburan semuanya. Cina punya, dia pun Cina, sama-sama pun dia berubah. Dia kata, kerana kami perlu untuk orang hidup. Orang mati, dah matilah. Kan? Dia kena panggil lah. Tok Sami, dia akan siapa, jampi-jampi, bacalah apa doa. Dia nak kumpulkan semua, korek-korek-korek semua, tinggal tulang-tulang semua, apa nak buat, terpulang lah. You nak hancur-hancur-hancur dia ke? Atau nak hantar tulang ke? Nak naik ke mana ke? Terpulang. Tapi bagi mereka, dia kata, bumi untuk orang yang hidup. Tapi uniknya orang Islam, kita tak hormat orang waktu hidup saja. Kita hormat sampai waktu dia mati. Dan bila kita nak tanam satu tamat dalam tanah perkuburan, dalam Islam, tanah kuburan tak boleh diniagakan. Sebab itu tanah perkuburan semua wakaf
land. Ataupun kalau keluarga yang ada tanah, dia akan kata, saya nak jadikan sebahagian tanah saya untuk family saya. Tapi bukan untuk dikomersialiskan. Mudah kita. Kita hormat sampai orang dah mati. Tetapi apa yang kita perlu ingatkan, bila kita turun ke kubur, kita tahu ketika itu kita seorang saja. Walaupun kalau kita mati adik-beradik sekali accident, tanam bersama satu kubur boleh. Islam membenarkan satu liang lahat, 6 mayat boleh. Tapi soalan mungkar nakir, nafsi-nafsi. Ya. Bila kita boleh turun ke kubur, bila jadi apa? Jadi mayat. Bukan, kita dah ziarah kubur tapi belum turun lagi. Bukan, ziarah balik, ziarah balik. Ada yang pergi dah tak balik. Terus turun ke bawah. Adik-beradik semua datang. Nabi kata, satu mayat diikuti oleh 3 benda. Yatbul mayat thalasa. Maluhu wa ahluhu wa amalu. Hartanya kalau ada, dibawa bersama pingat-pingatnya. Keluarga, family, adik-beradik yang dekat, yang jauh datang. Dan amalannya. Yang kekal, amalannya. Faryajib, faryarjib, isnain. 2 akan balik. Family balik. Bagaimana dia menangis ke, sayang bapak dia, sayang ibunya, dia akan balik. Pingat-pingat semua yang kita bawa nak persembahkan juga bawa pulang. Siapa yang kekal dengan kita? Amalan kita. Sebab itu siapa yang kata dia yakin dia nak mati, dia yakin dia akan masuk dalam kubur. Kalau dia yakin, dia mesti buat persiapan. Ya, sebelum terlewat. Ya. Saya baca lagi beberapa ayat dalam bab ini. Ada juga kubur-kubur yang Allah larang kita, bukan ziarah, boleh ziarah, larang kita sembahyang. Artinya berdoa pun tak boleh. Dalam surah Taubah ayat 84, Allah Rabbul Alamin berfirman, "Wala tasilu ala ahadin minhum mat abadan wala taqum ala qabrihi." Jangan kamu semayangkan mayat orang yang mati dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Benda ini berlaku bermula daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Bila ayahnya Azar yang buat berhala, sembah berhala, Ibrahim ajak ayahnya supaya beriman, dia tidak. Sampai akhirnya Ibrahim difitnah dan dibakar hidup-hidup. Tapi kuasa Allah, bila dia dicampak ke dalam api, api yang menyala begitu besar, orang yang duduk di luar api kena duduk jauh takut kepanasan itu. Tapi Allah takdirkan, dia perintah api, jangan bakar Ibrahim. Kau jadikan sejuk. Api di luar, di dalam ekor. Ibrahim dicampak ke dalam api ini keadaan telanjang. Sebab itu Nabi kata, di akhirat manusia yang mula-mula mendapat pakaian dari syurga, Nabi Allah Ibrahim AS. Kerana kita semua akan dibangkitkan di hari akhirat tanpa sunat, walaupun kita dah bersunat di sini, tak bersunat dan tak berpakaian. Sebagaimana kita dilahirkan. Dan kalau orang kata, Nabi lahir dan keadaan sudah berkhitan, itu adalah dongeng. Cerita yang lebih-lebih. Rasulullah pun ya, dilahirkan dalam keadaan tak ada yang berkhitan. Kemudian baru melalui proses khitan. Di hari akhirat kita bangun naked. Bila Nabi cerita tentang naked, Aisyah sebagai isteri yang muda, dia macam segan. Ya, mak. Kita semua bangun naked.
Bagaimana ya naked? Saya boleh tengok you punya, you boleh tengok saya punya. Bagaimana ini? Di sini pun kita malu, sana bagaimana? Bila kita bangun sana, bukan satu dua orang yang bangun. Semua yang manusia hidup dari Adam sampai hari akhir, semua dibangkit sekali. Malu kan kita kalau telanjang depan orang dan kita bukan bangun baby. Macam suasana itu tapi kita besar. Takdir Allah, ketika itu Nabi kata, mata kita bukan pandang ke bawah tengok badan orang. Kita sudah tengok atas, takut. Kerana Allah akan mengadili kita. Kita punya takut apakah natijah kita. Mula bila kita takut, selepas kita masuk dalam kubur, kita sudah takut. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya bawa beberapa hadis ini, saya bawa beberapa ayat dulu. Wa anna Allaha yab'asu man fil qubur, cerita kubur. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Semua dibangkitkan sekali. Lalu Allah tanya lagi, itu dalam surah pertama tadi, surah At-Taubah, jangan semayang dan jangan kamu berdiri atas kubur mereka. Yang kedua, Allah akan bangkitkan semua orang yang ada dalam kubur. Dalam surah Al-Hajj ayat 7. Yang ketiga, ya, dalam surah Adiyah ayat 9, afala ya'lamu iza bu'thira ma fil kubur. Apakah dia tidak mengetahui apa dibangkitkan yang ada dalam kubur? Dalam surah Infitar, Allah berfirman, iza sama'un fatarat wa izal kawakibun tasra wa izal biharu fujira wa izal kuburu bu'sirat. Apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang jatuh, anda apabila lautan dijadikan meluap, mulai laut dah tak boleh dikawal, air dah tak boleh dikawal. Kalau kita tengok movie-movie sekarang tentang The Last Day, kah, itu bagus. Dia bayangkan, dia dah tengok dalam kitab-kitab agama, dia buat movie. Dan apabila kubur-kuburan dibongkar, bukan manusia bongkar, Allah perintah supaya dikeluarkan. Dalam surah Al-Fatir ayat 22, Allah berfirman pula, wa ma yastawi al-ahya wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, cerita kubur. Tidak sama orang hidup dan orang mati, memang tak sama. Allah akan memperdengarkan pada siapa yang dia kehendakinya. Tapi engkau ya Muhammad, dengar apa yang Allah berfirman. Engkau ya Muhammad, tak boleh buat orang yang dalam kubur dengar. Kadang-kadang kita masih ada kepercayaan orang yang sudah ditanam. Kita masih seru nama dia. Nak ajar dia. Nanti malaikat mungkin nakir datang. Dia tanya maruf buka. Jawab Allah, Rabbi. Madinuka al-Islam dini. Man nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih nak mengajar orang yang dalam kubur. Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad, engkau Muhammad utusan Allah tak boleh bikin orang dalam kubur dengar. Faham ya? Jadi bila Nabi bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin. Mautakum, kita salah tafsirkan kalimah ini. Nabi yang sebut, yang paling cantik kita tengok perbuatan dia. Kadang Nabi sebut sesuatu, kita tak tahu maksudnya. Tengok perbuatannya. Adakah dia ajar orang yang sudah mati atau orang yang hampir mati? Hampir mati. Yang masih boleh dengar lagi. Itu yang Nabi buat. Itu yang sahabat buat. Itu yang empat imam buat. Kerana itu yang diajar oleh Islam. Tapi kita
terbawa-bawa kepada sampai ditanam masih nak ajar dia. Allah kata, innaka la tusmi'u man fil kubur. You tak boleh bikin orang dalam kubur dengar lagi. It's too late. Kalau boleh, untung. Saya boleh pergi kubur bapa saya. Dia mati sebelum Islam. Waktu dia mati, saya belum Islam lagi. Bukan. Saya boleh kata, ayah, saya anak engkau. Sayyi. Ingat tak? Tentu bapa saya ingat kalau dia boleh dengar. Lepas tu, ayah, engkau mati sebelum mengucap. Sekarang saya ajar you mengucap. Ikut saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh tak boleh? Saya boleh buat. Tapi tak boleh. Allah dah beritahu, siapa yang mati tidak beriman kepada dia, kalau dia tahu, jangan semayangkan dia. Kalau sekadar nak pergi ziarah kubur, ingat pada maut, boleh. Tapi jangan kita nak buat doa-doa, tak boleh. Nabi Ibrahim nak doa untuk bapa dia, Allah kata tak boleh. Rasulullah nak doa untuk keluarganya, Allah kata tak boleh, tapi diizinkan dia ziarah. Ziarah kubur bagus. Ya. Tapi jangan jadi pula satu kebiasaan. Sehingga Nabi larang, la, katanya, wa la taja'alu kubri idan. Makam Nabi, kubur Rasulullah SAW tu di rumah dia di Madinah. Nabi kata, jangan ulang-ulang selalu kerap ziarah kubur saya macam jadi hari kebesaran. Jadi satu majlis besar-besaran, ziarah. Sekali-kali nak ziarah tak apa. Jangan berulang-ulang. Kerana kita tak sembah Muhammad, kita menyembah Allah. Sebab itu kalau sekali saja, dua kali kita sempat ziarah makam Nabi bila sampai Madinah, buat. Alhamdulillah. Hanya bapak-bapak, lelaki semua kalau pergi Madinah next time, jangan lepas peluang untuk masuk ke Baqi'. Ikut. Ada kelebihannya. Ya, kalau Nabi galak kita ziarah kubur, kemudian Nabi Muhammad SAW ceritakan pada kita tentang keadaan orang yang baik mati. Bila roh kita dicabut, Allah Rabbul Alamin sudah maklum pada kita. Kita akan berakhir di mana? Kita sudah tahu. Sejak kita diangkat, mayat kita diangkat, kalau kita roh orang beriman, kita kalau boleh dengar, saya ingat kita semua pingsan, tak jadi angkat. Bukan. Tapi Nabi kata, semua makhluk dengar apa yang disebut oleh mayat tadi, kecuali manusia. Orang yang kalau rohnya baik, kita angkat dia saja, dia kata, cepat, cepat, jangan lewat lagi. Kenapa dia cepat? Dia tahu apa yang Allah nak sediakan untuk dia. Dia tak sabar-sabar nak masuk syurga. Kalau roh orang yang tak jahat, tak baik, kita angkat, kemana you nak bawa saya? Ya. Kemana you nak bawa saya? Ke tanah perang. Jangan, jangan. Kalau boleh, pelan-pelan, slow walk. Takut. You know, he's going to something that is not good. Tapi kena bawa juga kan? Zaman dulu lambat, kena jalan kaki. Sekarang dengan adanya transport, van lagi cepat. Kan? Masuk saja. Dah tanam saja, kita balik. Soal jawab bermula. Waktu itu orang yang kalau roh orang beriman, dia boleh jawab dengan baik. Allah akan takdirkan kuburnya walaupun kita tanam sempit, Allah luaskan di alam barzah. Sudah masuk alam barzah. Diluaskan macam 5-star hotel punya bilik. Kan? Lapang. Sejuk. Lalu Allah perintah pintu syurga buka. Dia belum masuk. Tak ada siapa masuk lagi. Yang hanya pernah masuk Adam AS dan Hawa. Sekali saja dulu waktu mula-mula Allah jadikan Adam dan Hawa. Selepas itu tak ada satu manusia masuk syurga sehingga datang hari kiamat. Jadi Allah gambarkan pintu syurga terbuka.
nampak nikmat-nikmat Allah disediakan untuk kita. Dan Allah perintah kita, rest now. So kita tidur, macam tidur lah. Dan kita nampak segala nikmat Allah dalam tidur. Happy tak? Kalau kita tidur, mimpi yang baik, seronok tak? Pernah tengok baby mimpi tak? Cucu-cucu kita pernah tengok dia mimpi tak? Senyum. Macam dia cakap. Macam dia so happy sangat. Senyum. Apa yang dia senyum? Apa yang nampak? Allah Rabbul Alamin pelihara anak-anak. Ada malaikat yang akan jaga anak-anak. Kita dah kena tengok. Semua itu adalah peringatan. Bagi roh yang jahat, masuk saja. Soalan fail. Tak boleh jawab. Bila tanya, ma rabbuka? Ma adri. Oh, saya tak boleh bahasa Arab. Boleh cakap Cina. Malaikat itu macam-macam ada. Macam-macam bahasa dia boleh cakap. Jangan susah hati. Dia tak payah ada translator. Dia automatic. Macam Google sekarang kan. Masuk ya Melayu kata ini. Apa itu in English. Dia translate. Dia sana pun Allah akan hantar malaikat yang you boleh cakap. Dia tanya ikut bahasa you. Ada bahasa yang kita tak pernah dengar antara malaikat dengan dia saja. Semua boleh. Siapa tuan kamu? I don't know. Apa agama kamu? I don't know. Siapa nabi kamu? Memang tak kenal nabi itu. Tak mau ikut nabi itu. Tak boleh jawab. Tak faham. Lepas itu baru Allah takdirkan. Hilang muka nakir. Satu lembaga datang. Kalau kita orang baik, bersih wajahnya, cantik, wangi, pakaiannya serba indah. Lalu kita dialog seketika, siapa kamu? Saya adalah engkau. Apa maksud engkau? Saya adalah amalan engkau. You semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat tak lupa, haji you buat. Dia akan jadi pelindungan. Katalah ini mayat kita. Kita ada empat penjuru. Kita ada mengucap. Berarti diri kita dah selamat. Tapi ada empat rukun Islam yang lain keliling kita. Bila bumi nak hempit kita, dia datang dari sini, dia nak hempit. Sini solat kata, tak boleh. Sebagaimana dia jaga solat, solat jaga dia sekarang. Dia nak datang bumi sini nak masuk. Dia tahan. Sebagaimana you jaga puasa, puasa jaga you sebagai junna, shield. As-sawmu junna. Puasa itu junna. Zakat. Zakat datang tahan. Haji datang tahan. Jadi, bumi kita, kawasan kita luas. Allah turunkan cahaya, kita akan terus diperintah Allah. Tidur. Have a good dream. Kalau orang yang nakal, memang bumi akan hempit dia. Bagi dia rasa. You sombong jalan atas bumi Allah. Sedangkan you akan turun dalam perut bumi. Waktu di atas bumi, sombong. Sekarang you masuk dalam bumi, bumi akan hempit kamu. Rasahlah engkau. Memang dia akan doa. Dia pun doa supaya kiamat tak berlaku kerana dia takut. Dia takut pada neraka. Bagi orang yang beriman, dia memang tunggu kiamat anytime because he know all the delight is waiting for him. Semua nikmat dah disediakan. Tunggu dia masuk saja. Itulah anak-anak tanya saya macam-macam soalan pasal syurga. Syurga ada ini dah, syurga ada itu dah. Saya suka ini, saya suka itu, saya kata. Masuk syurga dulu. You masuk syurga, apa you minta you dapat. You mau motor besar, datang motor besar. Sana syurga saya kata, bilik air tak ada, doktor tak ada. Tak ada bilik air, bagaimana nak kencing? Tak boleh kencing. Kuasa Allah itu memang boleh makan, minum. Tak sakit perut, tak kencing, tak berak. Luar biasa tak syurga? Kita kalau di sini tak kencing, tak berak, apa jadi? Oh, sakit. Mesti pergi doktor. Apa yang masuk mesti keluar. Tapi sana, you masuk, you tak ada tak keluar. Kekal dalam syurga, nikmat disediakan. Mau apa minta dapat.
Yang penting jadi baik. Jadi itulah secara ringkas yang saya nak sampaikan. Saya pun dah lupa tengok time ya. What's the time now? 11:20. Allahu Akbar. Saya ada tetamu kebetulan daripada Islamic Counselor nak datang. Saya kena akhiri dulu. Saya bagi satu soalan saja. Kemudian ya, 11:45 mereka akan sampai. Ada meeting sekejap hari ini. Jadi kalau ada soalan, satu soalan saya buka, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, you ask me the second one, reda and? Pasrah. Ini mungkin segi istilah ya, bahasa yang berbeza kita guna. Tapi kalau maksudnya dia berserah. Kalau itu kata pasrah itu berserah. Kita dibenarkan berserah selepas ikhtiar. Tanpa ikhtiar tak boleh tawakal. Tawakal berserah ini datang selepas ikhtiar. Selepas kita ikhtiar, apa jadi kita reda. Arti kalau ditanya antara reda dengan pasrah ya, pasrah should come first. You kena usaha dulu yang terbaik, termampu. Lepas itu apa yang Allah takdirkan, you reda. That should be the better way you susun. Usaha dulu. You tak boleh, serah sajalah. Kerja tak nak, serahlah rezeki. Kalau ada, adalah. Tak boleh begitu. Orang lain semua berusaha siang malam. Lepas tu dia tawakal pun tak ada. Tapi dia yakin dengan usaha dunia dia dapat. Jadi kalau you tanya saya secara mudah saya faham. Kalau pasrah itu artinya serah. Kita hanya boleh serah bila kita ikhtiar. Contoh nak jaga anak, kita tahu sekarang anak-anak kecil orang boleh kidnap. People are looking for human organ. It's a big business. Kita tak boleh biar lalai. Kita kena kawal, dah usaha semua. Kita tawakal. Ini tak usah, biar. Bawa anak kita, cucu kita pergi main-main. Sekarang sibuk dengan telefon. Dia lari sini, kita pun, tak apa. Pasal dia sedang main-main. Sekali lari, sekali dia hilang. Itu bukan kita redha lagi. Kita buat kesilapan. Kita mesti kawal. Ada orang ikut dia. Kalau takdir nak jadi juga sampai orang yang jaga dia dipukul, kemudian dirampas anak itu, itu apa nak buat? Kita kena reda. Selepas kita usaha, report polis cepat-cepat, ambil tindakan cepat-cepat, tak jumpa juga. Mayat pun tak ada. Tapi orang pun tak ada. Dah hilang ke mana? Kita terima. Memang sedih. Tapi kita terima reda kepada Allah Rabbul Alamin. Perjemaah yang kami hormati, untuk mengakhiri majlis ilmu kita pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.